Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiction Modif Shop. Kali ini ada Fiction New Advan ya. Ini tampilannya sudah dimodif seperti ini ya. Jadi ini kemarin proses ganti shock ya, ganti shock up set down ya. Ini sudah terpasang. Tampilannya seperti ini. Untuk shocknya sendiri ini udah PNP ya. Jadi bagian komstirnya S ini udah tinggal pasang aja karena udah sesuai. Ini kelebihannya shock yang model ini bisa dikunci stang. Jadi ini bagian sininya sudah ada tempat untuk kunci stangnya ya. Jadi masih bisa berfungsi normal untuk kunci stang. Juga ini bisa buat double disc jika mau difungsikan double disc. Ini sudah ada bracketnya, tempat dudukan bracketnya ya sini. Ini jadi bisa buat double disc. Misal sini mau dibuat double disc, kedepannya ini bisa dipasang. Kemudian kemarin ini sama ganti lampu ya. Jadi ini menggunakan lampu tipe cut off ya. Ini lampu sorot. Ini sorotnya ini sangat terang sekali, ada garisnya, jadi nggak bikin silau. Ini nanti mungkin dicoba buat malam hari, kalau sempat akan kita coba ya. Bagian ini buat lampu sen samping ya. Ini sampingnya ini buat lampu sen. Ini bisa buat hazard juga. Jadi ini ada tombol hazardnya. Ini lampu utama kalau dinyalakan. Ini sangat terang ya. Ini jadi sangat terang nyalanya, nggak bikin silau karena ini ada cut off-nya. Kemudian ini dikasih variasi visor ya, ini sesuai request dari yang punya motor. Tampilannya seperti ini ya, jadi terlihat sangat garang, apalagi kalau malam hari sangat terlihat garang ini matanya, jadi sangat berkarakter. Kemudian ini tampilan depannya seperti ini. Nih untuk dudukan part nomornya ini sudah sangat tebal, platnya sangat kuat. Nanti mungkin tinggal pasang aja plat nomornya biar aman ya dari tangkapan pak polisi ya. Harus sesuai ya, kita nanti kasih pasang. Bagian depan seperti ini. Jadi ini untuk velgnya sendiri, ini velg Axio ya, ukuran depan 3 in. Jadi tampilannya seperti ini sudah cukup lebar. Untuk bannya sendiri ini menggunakan ban ukuran 110/70, jadi sudah lumayan lebar ya. Tampilannya seperti ini, jadi terlihat cukup mekar dari depan. Ini untuk lampu yang lain pun ini juga sangat banyak ya. Lampu samping ini, lampu sorot tambahan ada 1, 2, 3, 4. Jadi lampu sorotnya 4. Ini untuk lampu strobo. Kemudian ini klakson ya, kita coba untuk lampu. Ini lampu sorotnya ya, jadi nyala. Ini kalau malam sangat terang ini ya. Terus yang bawah ini lampu strobo yang bawah ini nantinya ya. Klaksonnya ini kita coba ya. Jadi klaksonnya sangat kenceng. Ini klakson model kapal ya, seperti ini klaksonnya. Ini suaranya sangat kencang. Kemudian ini bagian samping, jadi buat dudukan lampunya ini dipasang di crossbar ya. Ini ada 2 lampu yang nempel di crossbar ya. Jadi tampilannya seperti ini. Ini sesuai selera yang punya motor, ini memang suka banyak lampu. Ini karena suka jalan di malam hari, menembus kegelapan malam ya. Jadi lampunya sangat banyak, ini sering masuk-masuk hutan rimba ya. Tampilannya seperti ini. Ini suka menjelajah di malam hari. Kemudian untuk knalpot sendiri ini menggunakan knalpot Tiger ini. Tampilannya seperti ini. Untuk suaranya kita coba.
suaranya ngebas-ngebas berkarakter seperti itu ya, itu sesuai selera yang punya motor, memang sukanya seperti itu knalpotnya. Ini kita lihat bagian belakang, ini sudah menggunakan variasi Undertale model transformer. Kemudian ini sennya diganti dengan sen mata elang ya, jadi ini fungsinya buat sen. Ini juga bisa buat hazard, tampilannya seperti ini. Untuk yang belakang, velgnya ini ukuran 4,5 in menggunakan Axio ya, untuk bannya sendiri ini ukurannya ban merek Ineos ukuran 130/70, jadi sudah cukup lebar. Ini bagian sampingnya, ini cover gear ya, ini mungkin biar bagus nanti dicat lagi ya, biar terlihat lebih bagus. Ini model ala-ala Shinnok, jadi seperti ini tampilannya. Untuk bagian atas sendiri kita lihat, jadi ini stangnya menggunakan stang punyanya Saber ya, jadi stang kemudian gas ini menggunakan punyanya Saber. Ini kelebihannya yaitu ini lebih ringan ya. Jadi ini lebih ringan. Untuk starter ini tinggal tekan ke bawah aja. Kalau mematikan tekan ke atas. Jadi terlihat simple. Ala-ala MotoGP mungkin seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Untuk tombol yang kiri seperti ini ya, ini menggunakan Saber juga. Ini klaksonnya di sini, ini sen. Ini tombol hazard. Jadi ada dua mode tombol hazardnya ya. Kurang lebih seperti itu tampilannya. Untuk bagian bodi sendiri ini masih bodi standar ya.